Hey, Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang Korea. Sekarang anda sendiri bersama saya, Adib Zizan. Okey, di mana video saya sebagai pemetik kobis dah dibera. Alright, dah dibera. Okey, apa-apa pun saya nak cakap pada anda semua. Bukan senang di bumi Korea. Saya tak pernah tunjuk video-video saya di bumi Korea yang mudah. Saya tak pernah tunjuk. Yang kenal saya, yang tahu saya, saya bekerja di kilang batu, saya bekerja di kilang konkrit, saya bekerja sebagai seorang petani. Saya tak pernah mengeluh. Dan apa yang saya dapat saat ini adalah hasil saya sendiri. Ramai dekat luar sana yang kakak saya dah diwariskan saya punya video dan mengecam saya. Mengata saya macam-macam. Saya tak kacau duit anda. Saya tak ambil duit anda. Apa yang saya lalui di bumi Korea adalah kenyataan. Bukan fantasi, bukan di alam maya, tapi adalah kenyataan. Kenapa saya lama tak berfacebook? Saya ada alasan saya tersendiri. Okey, so yang mana hari ini yang tengok video saya, tolong sharekan kepada mereka semua. Ini adalah kenyataan kami di bumi Korea. Okey, lebih daripada berapa orang yang saya jumpa di Korea, saya tak nafikan. Dengan keadaan sekarang, keadaan winter di bumi Korea, saya tak nafikan. Keadaan di winter di Korea memang kerja agak limit. Tapi saya punya budak yang bawah saya masih bekerja. Tanggungjawab saya bukan sekadar menjaga mereka, tapi saya sendiri bekerja di bumi Korea. Alright. Hari ini saya comeback, hari ini saya munculkan diri saya setelah berapa lama saya tak beronline Facebook sebab apa? Macam-macam masalah yang saya harungi di bumi Korea. Setiap 2 hari budak saya dibuang, setiap 2 hari budak saya dibuang. Saya bawa duit ke Korea lebih kurang RM15,000. Saya hanya bekerja sekejap-sekejap. Disebabkan apa? Disebabkan mereka. Macam wartawan nak sign eh. Inilah hakikat di bumi Korea. Saya tahu video saya dah di viral. Pemetik kobis di Korea. Saya tak malu. Walaupun saya seorang pemetik kobis. Anda berani datang sini. Anda berani bekerja sebagai buruh kasar di bumi Korea. Anda tak berani. Anda mampu bekerja dalam keadaan 14-16 kreatif, panjat bumbung. Anda berani pegang besi, bertapak dengan besi. Anda berani? Anda tak berani. Cuba dulu, jangan hanya pandai berkata. No. Okay. Saya muncul hari ini. Sharekan. Share, saya tak kisah. Sharekan. Alright. Sharekan. Baru-baru ni saya di Itaewon. Saya jumpa dengan satu hamba Allah. Saya akan kenalkan sebentar lagi. Saya akan kenalkan sebentar lagi dengan awak semua. Dengan anda semua. Umur 18 tahun, betul? Berusia 18 tahun. 19. Berusia 19 tahun. Kena tinggal dengan ejen dia. Saya cakap dengan dia, tak apa, ikut aku. Sampai hari ini bersama dengan saya. Daripada Johor Bahru, Pontian. Ya. Gudang. Pasir Gudang. Saya nak tanya saya nak tanya dia sendiri dia ada depan saya sekarang ni. Berapa lama dah kat Korea? Sebulan lebih. Korang tengok korang, saya akan tanya dia sendiri. Dah berapa lama dekat Korea? Sebulan lebih. Selama sebulan lebih, berapa korang dapat gaji untuk bulan yang pertama? Dekat 3 juta lah. Apa kerja yang kau buat? Jujur, kau cakap sumpah demi Allah, saya jujur bang. Saya jujur, saya kerja pemetik kobes. Berapa gaji kau sebulan? Dalam 11K. 3 hari lepas kau beli apa? iPhone. Tunjuk iPhone kau? iPhone Stable Plus 128GB. Anda fikir? Kami tak kacau duit anda, tak perlu nak kecam. Tak perlu nak kecam. Walaupun saya seorang pemetik komis, saya tak ambil duit anda semua. Okey? Dia pun tak ambil duit anda. Anda tahu tak saya panggil dia ni apa? Saya panggil dia Pak Meon. Tuhan bagi dia kekurangan, dia ada masalah sikit ni lah. Dia sangat budaknya sangat lurus. Saya ambil dia bawa bersama saya. Pak Meon. Dengan nama betul awak apa? Zulkifli. Zulkifli daripada Johor Bahru. Betul? Betul. Betul tak saya jumpa awak di Itaewon, awak tak ada kerja? Betul. Ini hakikat yang nyata. Sedangkan dia bukan budak saya daripada Malaysia. Bukan. Dia saya jumpa di bumi Korea, betul? Betul. Apa yang aku janji pada kau, aku takkan tinggalkan kau, betul? Betul. Come on. Jangan hanya sekadar pandai berkata-kata, kenapa kami berada di bumi Korea? Sebab saya tak mempunyai pelajaran yang tinggi. Saya tak mampu untuk duduk di Malaysia, gaji saya 5-6 ribu, saya tak mampu.
Sebab apa? Saya nothing. Saya tak ada apa-apa. Saya tak ada sijil pelajaran. Saya tak ada, saya tak ada skill untuk kerja sebagai seorang profesional. Tak ada. Hanya di BB Korea lah saya mampu untuk dapatkan income sebegitu. Ya. Okey. Yang mana yang tengok video saya sebagai seorang pemetik kobe, saya cakap jujur dengan anda. Saya tak malu. Saya dapat minta pagi tadi, mak saya kata dengan saya, ada tak duit? Saya kata dengan mak saya, okey bu, kejap lagi suruh back in. Saya tak malu. Sebab apa? Saya mampu. Saya mampu. Okey. Saya muncul balik hari ini dalam Facebook setelah lama. Sebenarnya secara jujurnya, saya ada aktiviti saya di aplikasi yang lain. Alright, so bulan ni saya kena fokus dan saya akui yang saya dah lama tak berfacebook, dah lama tak update lagi. Okay. Tapi secara jujurnya saya nak kata, saya bukan seorang manusia yang cakap indah daripada rupa. No. Yang kenal saya lama di sini, yang kenal saya di Facebook saya, tahulah sebelum ni si Bimbing Korea berbagai-bagai kerja yang saya buat. Saya pernah bekerja sebagai kilang besi. Saya angkat besi daripada pagi sampai ke petang. Daripada pagi sampai ke petang. Saya tak kacau anda. Saya tak menyusahkan anda. Saya menggunakan tenaga saya. Saya tak menggunakan tenaga anda. Saya tak menggunakan duit anda. Saya makan nasi bubur dengan garam. Ada saya cerita dengan anda? Tak ada. Itu hidup saya, bukan hidup anda. Okey, tolong share ini saya punya video. Jangan sekadar hanya pandai berkata-kata. Itulah orang Malaysia. Keyboard warrior. Baguslah. Tapi sebenarnya anda nothing. 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 Saya ingat lagi. Pak Maon berusia 18 tahun. 19 tahun. Ha. Dalam masa sebulan lebih. Gaji awak berapa sebulan? 11K. Pak Maon, betul ke sumpah demi nama Tuhan, demi Islam yang kau? Sumpah. Demi Islam. Kerja sebagai apa, Pak Maon? Pemetik kobes di Korea. Kami tak malu walaupun kami sebagai seorang pemetik kobes. Kami tak malu. Ya, kadang-kadang kita ada banyak masalah daripada segi job. Sebab apa dengan keadaan winter sekarang? Saya tak nafikan. Saya tak nafikan. Tapi dalam hidup mana ada masalah tak ada jalan, brother. Melainkan lu mati, itulah tak ada jalan. Faham? Jangan hanya pandai bercakap. Saya faham tugas bro, saya tak kacau bro. Tak, saya tak kisah, okey? Alright? Saya, orang kata haters. Oh, haters, okey? Dia orang tak tahu, makin banyak haters, makin naik kita tinggi. Baguslah. Bila dah jadi macam gini, oi! Siapa tak kenal Adik Zizan, semua dah kenal siap masuk YouTube. Tapi sekarang ni saya tengah PM untuk YouTube untuk minta padam lah. Okay? Haa, malu juga kan? Petik mobil. Kan? Saya tak jangka sejauh ini dia pergi. Saya tak jangka. Serius saya kata saya tak jangka. Tapi bagus juga sebab apa, sebenarnya Tuhan nak bagi saya rezeki lebih lagi tu. Dan juga setelah viral di Facebook mengenai video saya, ramai orang yang tersadai dekat Itaewon sana yang minta tolong saya. Secara jujurnya saya cakap dengan anda, bukan setakat kali ni, dah lama lagi yang bulan-bulan lepas yang sebelum saya datang ke Korea balik pun, dulu punya batch pun ramai yang tak tolong. Saya kata apa, saya tak mampu tolong. Korang boleh tengok balik video-video saya yang sebelum ni. Saya tak mampu tolong. Sebab apa? Mereka ada ejen mereka sendiri yang duduk kat Malaysia goyang kaki. Pergi carilah. Cari. Korang dah bayarkan, carilah. Saya duduk kat sini, saya pun bekerja. Saya pun bekerja. Okey, saya pun rasa kesusahan kami di sini. Baru-baru ni saya kerja greenhouse. Saya buat rumah hijau. Dalam keadaan negatif 16, saya panjat bumbung. Kalau saya jatuh, ada sama ada saya patah kaki ataupun saya mati demi nama Tuhan, demi nama Allah. Tapi disebabkan duit. Gaji saya dibayar sebanyak 85 ribu won. Rumah free, makan free. Saya tak tipu, demi Allah. 85 ribu won. Tapi disebabkan projek dah habis, ini nak pergi cari projek. Itu normal di bumi Korea. Sebab apa dengan keadaan winter sekarang di bumi Korea? Okay. Alright, apa-apa pun, thank you so much yang tengok video saya. Saya nak cakap pada anda, kalau hanya pandai berkata-kata, nothing, brother. Nothing. Sakit hanya tulis, nothing, okay? Nothing. Tak ada apa-apa pun pada lorang semua. Okay, lorang jangan sembang, kasih bembang. Sebab apa? Saya sendiri bekerja di bumi Korea. Bukan saya duduk goyang kaki. No.
Bagaimana Pak Ahmad, cerita sikit Pak pengalaman awak bekerja sebagai seorang pemetik kobis, Pak Ahmad? Sangat best lah, dapat kerja sambil dengan salji tau. Hei, macam mana mula-mula bekerja? Mula-mula kerja, badan sakit, pinggang, kaki krem semua. Dalam 3-4 hari, dah okey lah, dah semangat lah. 4 kali bos nak buang. Member support, pujuk-pujuk bos. Alhamdulillah, sebulan lebih. Dapat stay sana, dapat juga 11K. Lalat, job habis. Sebulan lebih, anda boleh dapat RM11,000 dalam masa sebulan. Dia mampu beli iPhone. Tunjuk iPhone. Korang mampu ke? Tak mampu. Gaji kau sebulan pun kau tak mampu. Korang tak mampu, geng. Tak mampu. Okey? Saya tak nafikan dengan keadaan winter sekarang, memang banyak kerja yang tengah stop. Memang banyak, saya tak nafikan. Dan untuk anda tahu, saya dah stop untuk bulan 1. Kalau ada pun saya nak kena tengok dulu skop kerja. Saya tak nafikan. Okey? Dan jangan jadi hero kat sini. Simple. Alright, jangan pandai bercakap. Jangan acah-acah macam power, jangan acah-acah macam tahu. Nothing, brother. Nothing. Nothing. Okay? So, apa-apa pun, thank you so much yang tengok video saya ni. Yang tak suka saya, yang tak puas hati dengan saya, boleh PM saya. No problem. Okay? Yang hater-hater saya, yang tak suka dengan saya, boleh PM saya. Wah, apa yang nyawa? Tuhan angkat. Bukan lu orang angkat. Assalamualaikum. Bye! Eh, tertampar muka dia pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, Malaysia. Hi, Korea. Assalamualaikum.